Dah semua buka soalan yang pertama. Soalan satu. Okey, diberi pada kamu. Ha, ni soalan dia. Kotak-kotak ini mewakili berapa mm? 10 mm. Okey. Bila kamu dapat soalan, kamu tengok pada soalan. Okey. Dan kamu analisis soalan tu. Ada berapa kotak dalam soalan ni? Kalau kamu tengok ada 3 kotak. Maknanya jawapan kamu ada 3 bahagian. Okey, ni garis putus-putus ni apa? Bila kamu pandang sini, itu adalah permukaan untuk objek yang ini. Okey. Saya akan ajar kamu asas macam mana nak melukis isometri. Mula kamu buat tapak. Tapak 30 darjah dulu. Tengok saya buat dulu. Tengok saya buat dahulu. Okay, garis horizontal, garis penengah, sudut berapa? 30. So 30. Buat kotak asas dulu. Macam mana buat kotak asas? Kamu kena ukur ukuran luar dulu. Boleh? Pada permukaan sini, pandangan sini, pandangan sisi yang pandangan hadapan ni, kamu ambil ukuran ya. Ini berapa ukuran dia? Berapa ukuran dia kelas kira? 70. Apa? 70. Okey, sebelah sini? Sebelah sini? 1 2 3 4 5. Ketinggian? Ketinggian 5. 6. 6. Okey, dah itu je kan perlu ukur. 3 je. Apa itu? Termasuk, saya termasuk dalam tu. Patutnya bawah lagi. Tapi saya kalau bawah lagi nanti tak nampak yang atas. Faham? Ha, nanti koma heboh, cikgu tak nampak, cikgu tak nampak. Saya celik je biji mata. Koma yang tak nampak. Okey. Nampak dah kotak dia? Okey, kalau kamu tengok pada pandangan dinding, biasanya orang akan bermula, pelajar-pelajar akan bermula di dinding yang ini. Okey, kalau kamu tengok yang ini, maknanya bahagian ini semua lekat pada dinding. Faham? Dia lekat pada dinding, maknanya dia berada di permukaan dinding yang ini. Boleh? Jadi kamu kena lukis bentuk ini di sini supaya dapat panduan. Okey, jadi lebar dia berapa? 2. Lebar 2. Tinggi ni? 4. Tinggi dia berapa? 4. Tinggi ni 2. Lebar ini? Lebar dia? Lebar apa? Lebar yang ini.
Okey, nampak. Okey, bila dah nampak tu, kamu buat garisan objek dulu. Bagi nampak bentuknya macam mana, tahu mana beza dia. Dah, siap. Siap ke? Okey. Kamu tengok pada pandangan sisi ni. Nampak? Tinggi dia tinggi ni, ini adalah garisan putus. Putus. Maknanya garisan ni tak nampak lah kan? Maknanya kamu perlu buat garisan yang ini je. Betul, untuk garisan yang ini. Garisan yang ini. Lagi? Dah siap? Lengkapkan. Okey, kalau kamu tengok bahagian atas, mana yang berada di dinding? Hanya yang ini sahaja yang lekat pada dinding atas. Yang ini mana? Ini bawah, ini dia kan? Yang ini kan? Okey, yang ini? Bawah juga yang ini kan? Maknanya ini atas, maknanya dia berada di permukaan atas ni. Jadi kamu boleh terus lukis. Okey, ni permukaannya, nampak tak? Okey, lagi permukaan mana? Yang ini dapat tak? Boleh buat, boleh penuhkan. Okey, penuhkan. Dah. Dah siap ke? Okey, isometri ni kamu kena pandai melengkapkan, melengkapkan rajah. Okey, kalau ini macam nak lengkap kan? Ini mesti turun. Sampai mana? Mesti sampai celah tu. Okey, ini macam tu je ke? Oh, dah sampai. Tu garis yang ini ya. Okey. Ni sini. Okey. Dah, nampak. Jadi dah objek dia. Okey, ini objek dia, buat garisan objek. Payah betul eh. Tak ada yang payahnya, buat pelan-pelan. Okay, baru dia akan nampak objeknya 3 dimensi. Ada berapa kotak? 1, 2, 3. Sebenarnya dia satu kotak besar je. Satu yang dipotong. Untuk bahagian ini, potong sikit. Bahagian tengah, potong lagi. Betul? So, kamu kena faham konsep yang tu. Ada soalan? Ada soalan? Boleh buat? Okay, try buat soalan satu ni dulu. Apa masalah nanti, bagi tahu saya.